Ya, ini dia Poco X3 Pro. Oke, sekarang kita akan coba lihat di sini berapa lama sih daya tahan baterai si Poco X3 Pro ini ya, teman-teman. Oke, di sini saya tidak menggunakan data seluler, tapi saya hanya menggunakan Wi-Fi. Oke, sekarang kita lihat di sini di pengaturan, kemudian ke baterai. Oke, kita lihat di sini ya. Yap, itu dia, dan ternyata di sini bertahan 71 jam, teman-teman. Oke, ini udah lebih dari 2 hari ya. Oke, dan di sini masih tersisa di 25%. Oke, dan saya ingatkan sekali lagi, di sini saya tidak menggunakan data seluler, tapi menggunakan Wi-Fi. Ini juga saya kemarin udah coba bermain game ya, selama sekitar 1 jaman, seperti itu. Oke, keren ya, ini baterainya benar-benar tahan banget, teman-teman. Seperti itu untuk Poco X3 Pro. Jadi nggak kaleng-kaleng tentunya ya. Mantap nih pokoknya.